Gue pikir ini jaraknya pendek ke space netnya, gue pikir mudah. Hah? Ternyata pas sudah 80% tangan pegel juga. Aduh. Ayo. Bisa memasak. Menumis kalajengking. Ini luar biasa. Luar biasa. Bawang goreng. Ini semacam uji nyali menurut gua. Banjir, banjir. Tumpah ruah. Tinggal ini ditumpahin punya. Nggak tumpahkan, Pak. Tumpahkan. Ini lumayan banget. Iya. Yang buat rata-rata ya buat rata-rata. Hello amazing people, happy weekend dari Yogyakarta. Hari ini saya bakal ajak kalian menjelajah alam dan menemukan berbagai cerita menarik. Tentunya bareng Amazing Trip, always amaze you. Punya berapa kali? Gimana Pak? Oh di batu-batu sini? Oh jadi memang keunikannya si lebah klanceng itu memang sarangnya itu ada di batu-batu. Jadi memang si lebah klanceng ini suka bersarang di tempat yang sejuk, makanya dia tuh bisa cari tempat-tempat itu di dalam batu-batu situ tuh. Siapa mengira ya di balik bebatuan seperti ini tersimpan kehidupan yang bermanfaat buat manusia. Si lebah mungil ini emang pintar mencari tempat untuk bersarang. Gak cuma di dalam pohon, batuan pun jadi tempat yang ideal buat mereka tinggal. Nah, si klanceng ini memang bentuknya tuh kecil banget, lebih kecil daripada lalat, tapi dia nggak ngentup ya ngomong itu. Kalau nggak ngentup kayak lebah biasa ataupun tawon gitu, jadi nggak ada racun nih. Jadi kalau kita ngambil dikerubutin gitu, nggak sakit gitu. Sini Pak, coba Pak. Ya. Coba Pak. Nah, sekarang gue mau nyoba nih. Malu sih batunya nih. Emang kering. Keras banget. Hati-hati ya. Wush. Wush. Wah, tenaga udah mulai habis nih. Tapi kami belum juga dapat sarang si klanceng. Beneran, kecil-kecil cabai rawit nih lebah. Gila, susah banget ya. Masih dalam sini ya, Pak? Ini harus ngebongkar batu. Dan batu ini keras banget. Seperti yang kalian lihat tadi. Memukul berapa kali, ngebongkar-bongkar tuh. Ternyata di sport pertama cukup susah untuk membongkar si sarang klancengnya. Si Pak Eko ini cari lagi di bagian atas. 2-3 kali pukulan langsung dapat. Waduh, masuk Pak Eko. Nah, jadi memang si sarangnya klanceng ini memang kita bongkar untuk mendapatkan si ratu lebahnya itu tuh. Nah, dari ratu lebah itu dipindahkan ke bambu seperti ini. Nah, ini menjadi rumah barunya si ratu itu. Nanti kita budidayakan dan menjadi satu koloni. Nah, jadi koloni-koloni ini yang akan menghasilkan banyak madu. Akhirnya kerja keras berbuah manis nih. Saya berhasil juga menyesap manisnya madu klanceng. Wah. Ayo Pak, mana Pak? Nih Bapak Eko ini dapetin propolis. Wah, sekaligus dari madunya juga. Wih, ini dia nih madu klanceng. Fresh from nature. Rasa madu klanceng ini tergantung dari tanaman yang memang ada di sekitar hutan klancengnya ini. Jadi kalau misalnya tanamannya itu banyakan kopi, terus tanamannya banyak apa gitu, nanti rasanya beda-beda lagi tuh. Dapat Pak? Wah, ini dia nih. Jadi memang kalau ratu lebahnya itu bentuknya lebih besar, terus tuh perutnya lebih gendut. Nah, ini yang dipindahkan ke rumah barunya sini. Tapi di rumah barunya ini pun juga dikasih pancingan ya, biar dia nggak berasa asing di rumah barunya. Jadi berasa di rumah lamanya gitu. Nah, ini dia nih yang dicari-cari, si ratu lebah. Kalau udah ketemu, tinggal dipindahkan dan seluruh koloni akan mengikuti. Amazing trip, always amazing. Banjir, banjir, tumpah ruah. Tinggal ini ditumpahin gini aja. Dan tumpahkan, Pak. Tumpahkan. Nah, ini lumayan banyak. Iya. Yang buat rata-rata itu 200 ribu.